Pia jangan ganjel pia jangan tahu mulu pia. Dek, dek, istirahatkan dulu. Mas saya tadi masuk siapkan dulu. Istirahat tebal, istirahat masih enggak mau gitu ya. Istirahat tebal, gerak. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Rut. Teguh. Rut. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara hari 17 Agustus 1945 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Iya. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Ya kebangsaan.
merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan kita, mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti seluruh peserta upacara. Ya, kedekat aja kan. Ini zoomnya. Zoomnya. Ya, dekat. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar
1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut serta melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para ketua RT, RT 01, RT 02, RT 03. Yang kami hormati ketua DKM Masjid Nurul Ikhwan, Saudara Wialka. Yang kami hormati ibu-ibu kader Karang Taruna RW 01 dan segenap para pengikut upacara, dan tidak lupa yang kami hormati para tokoh masyarakat. Di kesempatan pada hari ini, alhamdulillah wilayah RW 1 telah mengadakan atau peringatan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Untuk itu, saya selaku Ketua RW 01 memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada warga masyarakat, tokoh, serta jajaran yang lainnya di wilayah RW 01 dengan begitu semangat mengikuti acara yang seperti ini. Ini yang saya cukup bangga dan berbahagia di kesempatan pagi hari ini, sehingga kepedulian dari bapak-bapak, dari ibu-ibu masyarakat di wilayah RW 01 ini, dengan begitu semangat kita mengadakan upacara, dan di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang sudah ditentu oleh para ketua panitia. Ketua panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Untuk itu sekali lagi, saya selaku Ketua RW mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dari semua pihak. Tentunya ini yang saya harapkan, mari kita sama-sama ikut memiliki peduli di wilayah kita, terutama dalam bidang kebersihan, keamanan, ketertiban lingkungan ini.
dan nilai-nilai kebanggaan buat kita beberapa pekan atau beberapa hari yang lalu, bahwa di RW 01 ini sudah melaksanakan tim penilai baik tingkat nasional, tingkat kota dalam acara lomba kebersihan dan kesehatan. Untuk itu saya terima kasih, sehingga RW 01 ini sudah mewakili tingkat nasional. Oke, foto kamera itu. Ya, mewakili tingkat nasional itu di Kota Tangerang itu hanya dua kelurahan, yaitu Kelurahan Peninggilan dan Kelurahan Tajur. Untuk di Tajur ini khususnya RW 01 yang mewakili. Kita cukup bangga. Ya, buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, di Tajur ada 10 RW. Di Kecamatan Celetuk ada berapa kelurahan, Bang Welkam? 8. Itu yang mewakili ini adalah RW 1. Ini merupakan kebanggaan kita semua. Tangan. Terima kasih. Dan kemarin hari Selasa untuk untuk tingkat nasional, walaupun kita ini peringkat di 6, itu saya rasa sudah cukup bagus. Sudah luar biasa bahwa RW 01 ini peringkat ke-6. Ya, jadi ini perlu saya sampaikan, ini langsung dari Pak Lurah, karena kerja sama, kerja keras kita ini ada hasil. Terus hari Selasa kemarin kita dihadapkan lagi dengan lomba kebersihan dan kesehatan, itu dalam rangka tingkat Kota Tangerang. Ya, tingkat Kota Tangerang. Di sini yang mewakili Kecamatan Cilebut adalah Kampung Tajur RW 1 lagi. Ya, gimana? Yang mewakili bukan Kecamatan Larangan, bukan Kecamatan Kelurahan yang lain artinya ya. Untuk tingkat dari Kecamatan Cilebut, bukan Sudimara, bukan Peninggilan, tetapi Kelurahan Tajur di RW 01. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja dan semangat ibu-ibu. Kemarin kan sudah didatangi setiap rumah ya, lomba kesehatan kebersihan setiap rumah. Itulah, kalau mungkin saya agak cerewet, Bu Airly agak cerewet, tetapi ada hasilnya dan ada kenyataannya. Itu bukan pribadi dari saya, itu program-program pemerintah yang kita hadapi semua. Untuk itu mari, apabila ada instruksi-instruksi baik melalui WhatsApp, lalu para ketua RT, kita sama-sama minimal kita membersihkan lingkungan sendiri, sekitar rumah sendiri. Syukur-syukur kita mau sama-sama se-RW 01. Selesai, itu aja yang perlu saya sampaikan kepada warga dan pengikut upacara pagi hari ini. Itu merupakan program-program yang sudah kita raih prestasi. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik. Itu yang kita harapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu topik waliyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Hari Merdeka.
17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia. Cuk, udah.